Kazada nak masak rendang tok. Ya, rendang tok ni orang Perak yang tahu yang rendang tok ni memang asal dari Perak ya. So hari ni Kak Zainah akan masak rendang tok, cara Kak Zainah ya. Okey, bahan-bahan untuk rendang tok kita guna dekat sini, daging Kak Zainah nak masak banyak sikit ya sebab boleh disimpan untuk raya nanti sebab kita tinggal beberapa hari lagi ya. So saya akan masak lebih sikit untuk saya buat untuk raya nantilah ya. So perempuan mungkin boleh kecilkan sedikit portionnya ya. Okey, ini daging 1.5 kilo yang saya dah rebus separuh masak. Okey, yang sebenarnya untuk buat rendang tok ni kita tak perlu rebus dagingnya. Kita perlu perap semalaman. Cuma saya tak boleh buat macam tu ya sebab nanti makan masa 2 hingga 4 jam untuk nak masakkan rendangnya. Jadi kita tak ada masa. Jadi Kak Zainah buat shortcut. Saya buat 3 stuku masak. Saya dah rebus. Ya. Kalau boleh jangan buat macam ni, dia kurang sedap, dia kurang pekat ya. Okey. So kita guna 1.5 kilo daging. Puan-puan boleh potong ikut suka puan-puan ya. Kemudian untuk bahan yang kita nak giling ataupun nak giling lah. Wow, giling hari ni. Tak kisah. Ya. Kita guna 20 biji ataupun 20 ulas bawang merah. 6 tangkai 6 batang serai. 1 inci halia dan 1 inci lengkuas. 7 ulas bawang putih. Okey, kita guna juga 20 hingga 30 tangkai cili kering. Okey, ikut kepedasan yang puan-puan nak lah ya. Okey. Kita guna juga dekat sini ketumbar. Yang ini semua saya dah sangai dan saya dah kisar ya. Saya sangai kering kemudian saya kisar. Ketumbar 2 sudu makan. 1.5 sudu makan jintan jintan manis. 1.5 sudu makan jintan putih. Okey, ini kita dah kisar, kita dah sangai kemudian kita kisar. Okey. Kemudian kita guna juga 2 sudu makan keresek. Kita guna juga 1 sudu makan lada hitam. 4 sekawan untuk menumis, sedikit asam keping, gula merah ataupun gula kambung dan hirisan daun kunyit. Kak Zainah punya daun kunyit agak lebam sini sebab saya simpan di tempat beku ya. Okey. Dan kita guna 1 liter santan. Ni santan fresh ya. Okey. Alright. Sebab hari tu ramai juga yang request resepi ni Kak Zainah. Jadi harapnya siapa yang nak request rendang tok tu yang ada yang sedang menonton sekarang ni Okey. So kita perlu kisar dulu bahan-bahan ni. Okey, sementara kita nak kisar tu Kak Zainah perlu kalau perempuan perap semalaman lebih cantik rendangnya. Lebih sedap, lebih lembut ya. Kalau kita rebus macam ni dagingnya agak keras sikit nanti ya. Okey. Kita perlu kalau perempuan nak perap, perempuan kena perap dulu semalaman ya bersama dengan ketumbar, jintan dan ketumbar dan dua-dua jintan. Okey. Gaul pada daging kemudian perap semalaman dalam peti sejuk. Kalau macam tu lebih sedap lah ya. Cuma saya tak boleh buat macam tu sebab kita tak ada masa ya. Okey, kita akan masukkan daging yang saya dah half boil ni ataupun half cook. Saya pakai pressure cooker ya. Alright. Kak Zainah. Yes. Ada sebenarnya ni soalan untuk semalam punya resepi tapi katanya Belle tolong baca semalam komen 3 kali dia sebab kek lapis. My oven ada grill or grill with pan. So nak use mana satu? Yang mana? Macam mana tadi? Dia kata my oven ada grill or grill with pan. So ada dua option yang with grilling lah. Satu with and without pan. Without pan lah. Without pan Kak Zainah kata. Without pan okay. Dia lagi, bila kek lapis ni, kalau kita nak membakar dia, kita tak perlu kisahkan sangat dia punya ketahan suhu. Sebab suhu tak ada main keperanan penting. Yang penting dia panas. Kalau you letak suhu pun, kalau kita mak kita dulu tak ada suhu pun apa dia. Ya, dia memang buka aje pintu macam dia pakai katalah arang ke apa ya. Tak ada suhu ya. Asalkan dia panas. Okey, ini dagingnya. Right, seperti yang Kak Zainah mentionkan tadi, untuk daging kita perapkan semalaman betul. Semalaman. Dia lagi cantik yang sebenarnya. Tapi perlu ke kita rebus lagi Kak Zainah selepas kita perap? Ni. Selepas kita perap perlu rebus juga ke?
ni ni. Sekarang ni kita punya proses is katalah kita dah perap semalaman, kita masukkan daging, the next day-nya kita masukkan daging dalam kuali atau dalam puyuk. Kita akan remehkan dia bersama dengan ketumbar dan jintan ni tadi. Ni cara dia. Ya, kita akan kita masak dua kuali lah maksudnya. Okey, nampak tu. Okey, ini katalah daging yang puan dah perap semalaman. Sudah masukkan semua rempah-rempah ni. Tu dia. Okey, kita masukkan semua rempah. Rempah-rempah tadi. Kemudian kita jerangkan di atas dapur dengan api yang kecil. Ya, okey. Macam tu. Berapa lama ni Kak Zaida? Sampai ini dia sampai dia keluar air dia, sampai kita nampak dagingnya macam tiga suku empuk lah. Api yang kecil ya. Api yang kecil bagi. Cuma saya tak ada masa nak bagi dia lenyih terlampau lama ya puan. Saya buat macam shortcut jugalah ya. Okey. So sementara kita nak tunggu yang ini mendidih, kita akan kisar bahan-bahan lain. Okey. Alright, kalau pakai pressure cooker boleh Kak Zaida? Bukan Zaida pakai pressure cooker. Dia pun saya pakai pressure cooker ya. Tapi yang sebenarnya dia tak berapa sedap. Dia kena masak sekali dengan rempah dia tu baru cat baru sedap. Kalau puan nak masuk pressure cooker, masukkan rempah ni tadi dalam pressure cooker. Okey, ni serai kita dah masuk ke serai, lengkuas, bawang kecil ni tadi ataupun bawang merah bersama dengan bawang putih. Okey. Dan jangan lupa lada hitam. So blend all together. You blend dengan air, tapi saya sayang air daging tadi. Ya, yeah, so saya masukkan air daging, air rebusan daging tadi ya. Yeah. Sedap ni. Jangan buang air dia sayang, air dia tu yang sedap. Ya. Yeah. Okey, kita akan kisar. Sementara tu, Kak Zaida akan panaskan minyak di kuali. Ini kuali asing ya. Kuali yang kita rebus daging tadi. Ataupun kita remin dengan sedikit air tadi. Kita biarkan one side ya. Ini kita nak tumis di kuali yang lain. So, cili kering tak masuk sekali? Tak muat. Oh, tak muat. Kak Zaida belan cili kering kejap lagi ya. Okay. Sebab tak muat. Asing. Sebab nanti bising kalau dia tak muat ya. Alright. Okay, kita masukkan empat sekawan ni tadi. Ada bunga lawang, ada cengkih, kayu manis, ya. Yeah. Okay, baik-baik, be careful. Okay, kita akan masukkan bawang yang kita dah kisar ni tadi. Ada orang dia tak tumis ya, tapi terpulanglah. Ada orang dia tak tumis ya, dia terus masukkan daging yang kita yang dia dah perap tadi, masukkan sekali dengan bahan-bahan lain ya. Daging bersama dengan jintan, ketumbar. Jintan kedua-dua jintan dan ketumbar ya. Kita perap dia semalaman. So something special about this rendang kita sebab ada black pepper ya. Ada black pepper untuk tambahkan bau dan pedas ya. Right. Okay. Untuk rendang tu, resepinya ataupun bahan-bahannya, Kak Zaida menggunakan hari ini 1.5 kilogram daging, 20 hingga 30 cili kering, tangkai cili kering, 20 biji bawang merah,
7 ulas bawang putih, 6 batang serai. Oh, baca pelan-pelan. Okey, okey, pelan-pelan. 1 inci halia. Red. 1 inci lengkuas. 1.5 sudu makan jintan manis. 1.5 sudu makan jintan putih. 2 sudu makan ketumbar. 2 sudu makan kerisik. 1 sudu makan lada hitam. 4 rempah sekawan. 4 asam keping. 3 biji gula nisan, dia gula manisan. 2 helai daun kunyit. Dan 1 liter santan. Santan ni santan pekat ke Kak Zaidah? Kak Zaidah pakai santan pekat ya, santan fresh. Pekat. Right. Okay, so santan pekat untuk hari ni. Alright, clear ke? Ha, sementara kita dah tunggu nampak ni daging di tengah. Nampak tu ha. Kita kena tunggu yang sebenarnya, kita kena tunggu dia kering. Kat dalam ni? Ya. Ha. Kita kena tunggu lada kita ni kering, naik minyak, baru dia cantik ya. Ha, tapi agak slow sikit, tapi tak apalah, kita tunggu sekejap. Ha, kita ambil masa sedikit. Ha, tak apa, kita cicak-cicak dulu. Kalau you ada soalan ajukan, kita boleh ajukan kat Alida. Okey? Dan boleh jawabkan soalan you all. Biasanya kalau masak rendang ni, mana ada orang masak setengah jam ni, tak ada ya. Rendang memang akan masak berjam-jam ya, tak kuali. Betul. Okey, bolehlah cuba buat untuk raya ni. Silakan Omar Maimunah. Masak apa tu Kak Zaidah? Ada masak rendang tok ya, tapi rendang tok yang instant juga ni kira ya. Dia nak ikutkan dia masak dia lama ni atas api. Right. Tapi kita tak ada masa sangat ya, sebab kita live. Jadi Kak Zaidah cuba shortcut kan dia sikit. Okay, saya tengok dah ada yang komenkan resepi. Saya filter dulu. Okay, kerisik. 1 sudu makan lada hitam. 4 rempah sekawan. 4 asam keping. 3 biji gula kabur. Gula manisan ya. Ada beza ke Kak Zaidah? Kabung dengan manisan. Boleh ke? Tak kisahlah. Mana-mana boleh. Jadi gula yang warna merah ni ya. Okey, 2 helai daun kunyit dan 1 liter santan. Alright, saya pinkan komen dari siapa ni? Ha, Zawana Zainuddin. Alright, thank you so much. Okey, boleh tengok di situ ya. Boleh refer kepada komen yang saya dah pinkan di bawah. Okey, boleh tengoklah bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu rendang tok. Sorry, still don't understand. Perap semalaman dengan rempah and next day, we rebus dengan rempah juga ke? Yes, so the same rempah yang you perapkan tu, betul Kak Zaidah? Kita rebuskan. You jangan tahu air banyak, sikit aja. Bagi dia gini, Kak Zaidah ni sebab I dah already rebus, I sayang air dia. I take the air. This is quite different ya. Kalau you rendeh dia, macam hari ni you perap, tomorrow you masak, you kecilkan api. Jadi airnya tak adalah banyak macam ni. Ya, ini pasal saya dah rebus sebelum ni. Alright. Kalau nak kau kan jangan rebus macam ni. You kena perap dia dulu. Okay, kita tunggu dia garing sikit baru kita boleh masukkan daging ni. Ha? Kuali tu macam singit je. Oh, aa. Yang mana singit? Kuali ni. Ya, yeah, singit. Okay, ha. Ni singit. Ah, singit sikit. Ah, okay. Thank you so much. Okay. Alright. Aha, Salina Rashid pun ada sharekan bahan-bahan untuk rendang tu. Okay. Bolehlah tengok dengan rakan-rakan kita yang lain ada sharekan. I bet mesti ramai. Sebab yang ini baru 2 orang yang appear. I bet mesti ramai lagi yang sharekan bahan-bahan ataupun resepi untuk hari ini. Thank you so much. Jadi you all yang baru tune in, bolehlah tengok komen-komen rakan-rakan kita yang dah sharekan bahan-bahan. Siapa dekat sini yang request hari tu rendang tu silang kat tangan? Sebab setahu saya ramai ya yang requestkan untuk lauk rendang tok ni.
Okay, ada yang tanya Kak Zaidah. Marsha 1964. Okay, kita fokus kat Kak Zaidah. Dia periuk panas. Alright. Apa ni, ketumbar, jintan manis dan jintan putih tu perlu disangai dulu ke? Memang, you kena sangai. Kalau tidak, dia punya bau tak kuat ya. You kena sangai to get the smell, the aroma of the jintan dan ketumbar tu. Kena sangai ataupun sangai atau kuali ataupun masuk dalam oven pun boleh. Lepas tu, you kisar. Right. Okay, Siti Nora Kasim kata, salam Bella and Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dah buat popiah dan kuih semprit dari resepi Kak Zai. Sedap sangat. Semprit tu terus cair di mulut dan popiah tu memang sedap. Kak Zaidah pun nak cakap. Kenapa tu? Hari apa itu hari ya? Saya tak ada di kedai. Saya tak ada di studio. Ada somebody datang, kasih saya popiah yang saya ajar itu ya. Popiah kasih, simpul kasih tu. Dia kasih saya satu botol. Saya ingat nak bawa botol tu nak tunjuk, tapi bawa ke rumah habis. Tak sempat saya nak bawa the next day on Monday tu ya. So terima kasih ya Puan for the simpul kasih dan sedap sangat. Kita biasalah kalau orang bagi kita kan sedap. Sedap sangat ya, ramu dan the intinya tu sedap sangat ya. Okay. Satu kedai. Satu apa? Satu studio. Biasalah kalau orang masak rendang kan. Ya. Tak tahu. Dulu lagi teguk ya. Pinkan tulis 5 biji. Sebelum you nak buat ni, you kena letakkan sedikit je. Jangan banyak. Nanti air dia keluar banyak ya. You api, renehkan di atas api api kecil. Dan di kuali sebelah, you tumis lada. Nampak tu? Dia dah pula naik minyak. Ni yang cantik ni. Ya, kena tumis sampai dia naik minyak macam ni. Okey, kita biar sekejap lagi. Kita kan Kak Zaidah. Kak Zaidah dah siarkan iaitu rendang padang. Okey, nampak so, tu. Oh, hari ni rendang tok. Masak dia hingga dia kering ya. Okay, kita akan masukkan ni dulu gula. Asam keping. Kita tutupkan dulu apinya. Tutupkan api. Tutup periuk ya. Kemudian baru kita masukkan santan. Boleh je. Ya, ikut selera perempuan lah ya. Nak masuk 5 perut boleh. Nak tutup dengan salam boleh ya. Tapi nanti marah pula orang berak. Okey, sebabkan ini adalah rendang tok ya, lain daripada rendang yang lain. Jadi rendang ni memang tidak menggunakan daun limau. Alright. Ada jugalah ikut masing-masing lah ya. Tapi apa salahnya? Sebab you all sendiri masak di rumah kan, menggunakan resepi ni boleh. Rempah-rempah ni. Sampai dia keluar air dia, sampai kita nampak dagingnya macam tiga suku empuk lah. Okey, ni serai hitam. Saya juga ke you save dah. Bunga lawa. Yang kita dah. Okey. Raya nanti. Dah siar. Bukan api pula, tutup periuk ya. Kemudian try betul. Satu inci ikut you all. Sepatutnya kita lagi masukkan santan hingga dia habis 1 liter santan tu. Kita masak sekali. Okay, hari ni iaitu rendang tok. Nampak? Dia gelap. InsyaAllah kami akan setia bersama you all. Dia agak lecoh ya. Daun apa. Okey, siap dah rendang tok kita. Yang dikasihi, yang dikasihi juga Nuraini. Moga sihat-sihat ya. Same to you. Moga you all.